Ada yang mana? Barangkali di depan, Pak. Bri. Ya, Pak. Ada yang mana? Barangkali di belakang, Pak. Payah nih orang-orang kalau begini. Loh, kok ngomong begitu? Yang satu bilang belakang, yang satu bilang depan. Memangnya tuh anak sepura apa? Oh, Ateng tidak ketemu lagi. Nah, iya. Bu, tolong Ateng, Bu. Iskak? Ateng mana? Ateng, saya cari, Bu. Sorry, Mak. Ngabrak aja. Sebetulnya kita salah ya, Bu. Terlalu memanjakan Ateng. Ya, walaupun agak lamban pikirannya bertumbuh, namun kita harus... Iya, hafal-hafal. Kita harus memperlakukan dia secara wajar. Iya, wajar. Apalagi? Tapi ibumu yang selalu... Pesannya apa lagi ya, Bu? Itu benang wol. Tapi jangan lupa pesanan Ateng itu ya. Ah, ibu ini selalu Ateng, Ateng lagi. Iya. Ateng! Ateng! Ayo naik. Aduh, jangan nangis. Ayo. Om, Ateng. Om, lihat nih, Om. Ateng nih, Om. Hei, ganggu Ateng ya? Enggak, dia menyebur, malah kita tolong. Iya, terima kasih ya. Yuk. Ateng, ayo pulang. Ibu mau pergi. Apa? Ateng kenapa? Ape kesel. Mau apa? Gendong. Iya. Ya, Mas. Oke. Aduh, cucuku, ini kotor begini semua dari mana ini? Dari mana? Supri? Ya, Bu. Supri? Ya, Bu. Lolo. Iskak mana? Ke belakang, Bu. Suruh kemari, lekas. Ya, Bu. Hah? Kok lumpur semua ini? Bi. Hah? Bu Ateng sayang sama Ateng? Tentu sayang. Kalau Bu Ateng pergi, Ateng ikut. Habis kalau pergi, lama. Kali ini Bu Ateng perginya nggak lama. Nek! Iya. Vivi boleh ikut. Vivi kan sekolahnya di Jakarta. Ateng mau makan dulu. Sini, duduk sini. Nanti Nenek bikinkan ya. Mau makan ya ini? Ateng mau ikut sama Bu Ateng. Tuh, Ateng suka begitu. Di rumah saja ya, sayang. Nanti pergi sama Ateng ya, Nek. Nanti pergi sama Nenek ya. Bu. Iya, sebentar. Bu Ateng urus apa sih pergi melulu? Bu Ateng sama Bapak cari duit, biar banyak. Buat siapa coba? Buat Ateng. Iskak juga? Iya, Iskak juga dibagi. Bu Ateng, sekarang pergi ya. Ateng ikut. Sudah pergi sana. Ateng belum mandi. Mandi sama Nenek yuk. Gak mau, Ateng malu. Aduh. Ini gurunya yang mengajari main lumpur.
Disuruh cari. Kamu dipesan dari desa khusus untuk menjaga Ateng. Jangan lupa. Sebentar Om, saya ke dalam. Wah, bagus, boleh. Cocok untuk istirahat. Aku seneng. Bisa kita lihat sekarang? Mari. Di sebelah sana, Pak. Tidak kelihatan tuh. Yang mana? Di bawah. Nanti kita lihat di sana. Oh. Ya. Mari, Bob. Mari, Pak. Mari. Man, mundur. Ya. Silakan, Pak. Ya, ya. Kalau mau makanan daerah kami sediakan, Pak. Sambal terasi? Ada, Pak. Lalap juga ada, Pak. Ya, ya. Aduh, Ateng. Siapa ini? Siapa? Siapa itu? Ateng, Pak. Sini. Hei. Cepat. Babalang saenake dhewe. Kenapa ditutup? Takut dijewer. Siapa yang jewer? Om. Tidak. Om gak marah? Tidak. Mari. Om nginap di sini? Iya. Namanya siapa? Om namanya siapa? Om Joni. Ateng. Oh. Om Joni gak marah kan? Enggak. Enggak. Om Joni gak tahu bungalow-bungalow ini kan yang punya Bapak Ateng. Iya toh? Ateng bisa. Ateng mau pergi ah. Ateng mau kemana? Mau ke rumah Om Joni. Oh. Jangan Ateng. Aduh. Jangan. Om Joni sudah tidur. Nanti Om Joni marah. Ateng juga marah. Ateng tonjok nih. Kenapa? Ada apa, Teng? Ateng ke rumah Om Joni nggak boleh, Nek. Sudah antarkan sana, Iskak. Saya kan sudah bilang, apa maunya Ateng turuti. Laginya ini kan masih sore. Tapi saya rasa... Ah, sudah antarkan. Pergi sana. Ayo. Ayo. Nek, Ateng mau dijitak, Nek. Wush, nggak dijitak? Enggak. Ateng nggak jadi ke rumah Om Joni. Terus mau kemana? Ateng minta Iskak nyanyi. Mau nyanyi? Iskak nyanyi. Bisa. Iska, ayo nyanyi. Iya, bereskan ini dulu ya. Ateng, Bapak datang tuh. Iska, ini apa di lantai? Ayo bersihkan. Iya, Bu. Katanya kuliahnya belum libur. Kan dimajukan, Nek. 2 minggu. Rambut katanya mau dipendekkan. Ya, belum sempat.
Apalagi bapak kan gak kasih ya pak ya. Bapak mau lewat tuh. Gimana nek? Ketemu ibu tadi? Ketemu? Bagaimana? Pesanan nenek dibawa apa? Benang wol? Lupa. Pipi selalu begitu. Habis bawaannya banyak sekali nek. Ayo, Pipi mau makan dulu. Ayo makan dulu. Nenek masaknya apa? Ateng. Bodoh. Masa begitu sama adik, Teng? Ateng sini. Duduk. Halo? Mas Manto. Iska. Iya, iya. Tadi. Taruh mana, Vi? Hah? Iya. Taruh di situ. Hei, hati-hati. Boleh, boleh. Siapa, Pak? Om Sumanto. Om Sumanto, Ateng minta coklat. Aduh, aduh. Oh, maaf mas, Ateng nih. Ya 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 ya. Minta coklat saja nggak boleh. Ateng kesel. Nggak boleh. Jangan. Ateng punya mana? Itu. Apa Teng? Es krim buat Ateng sendiri. Ateng gak dibagi? Ya nanti, kan makannya sama-sama ya. Kok pakai tangan? Kan kotor. Ateng? Gak boleh ya. Ateng lempar. Jangan. Teng, jangan. Aduh, Ateng, jangan. Aduh, nenek marah. Aduh, jangan. Jangan. Waduh, kenapa Vivi? Aduh. Pasti nenek marah. Aduh, saya yang kena marah nanti. Jangan cuci tangan. Ayo. Aduh. Kena ya? Nanti kamu ini. Kena. Iskak mukanya lucu. Ini yang lucu. Gara-gara. Nenek yang kena. Nenek marah. Enggak, Teng. Nenek enggak marah. Iska, lihat nih. Nanti jemput ya? Oh iya, pasti. Selamat pagi, Bu. Ateng mana, Bu? Sudah ada di sana. Oh. Esok? Ya, Bu. Tidak pesan apa-apa untuk ke Jakarta. Saya mau nelfon. Ada sebentar ya. Iya, Bu. Nah, hari ini kita belajar apa, Ateng? Ini yang nulis siapa? Ateng. Ini gambar siapa? Ini gambar ibu guru. Ini gambar Ateng. Pelajaran kemarin Ateng sudah hafal. Indonesia tanahnya subur. Banyak sekali pohon-pohonan yang tumbuh. Misalnya pohon kelapa, pohon toge, pohon kangkung, pohon pete juga, pohon jengkol, pohon apa lagi ya? Ateng lupa.
Ateng tanya dulu Iskak. Mau kemana? Tanya dulu Iskak, ada pohon apa lagi? Jangan, kan ada Bu Guru, nanti Bu Guru kasih tahu. Ateng duduk sini ya. Ateng duduk sini? Ya. Bu Guru duduk mana? Bu Guru duduk sana. Ayo sekarang Ateng duduk. Hei, jangan lancang ya. Mobilnya kenapa, Teng? Knalpotnya copot. Ini kan naik skuter. Nah, Ateng mau tidak? Bilang sama Bapak, minta dibelikan skuter. Ya? Ya? Ya, Teng, ya? Buat siapa? Bilang buat Ateng. Kalau bilang buat saya, Bapak nggak kasih. Nggak mau. Katanya sayang sama Iska, itu aja nggak mau. Nanti nenek marah. Ya, ya sudah, nggak mau minta, nggak apa-apa. Kalau nggak naik skuter, ya naik kerbau malah enak. Bisa goyang-goyang. Yuk, beres-beres pakaian, yuk. Mau pulang ke kampung. Di kampung malah enak. Tidak usah ngendong siapa-siapa. Kenapa? Teng, mau kemana? Teng, mau kemana? Kau belum tidur? Ateng mau bicara, Pak. Ateng minta dibelikan skuter kayak Om Ucup. Naik sepeda aja nggak bisa. Mau naik skuter. Skuter, Pak. Bisa tahu, Pak, ini buat Iskak. Bukan. Iya. Buat Ateng, Pak. Ya, Pak, ya. Iya, nanti Ibu pulang, Bapak tanya. Boleh apa enggak? Salah. Kalau nggak dibelikan, Ateng mau duduk di pinggir jalan terus. Mengapa? Ateng mau menghitung skuter yang lewat. Jangan, Pak. Jangan kasih, Pak. Sudah, sudah. Nanti Bapak belikan. Jangan nangis. Ya? Belikan. Nakal. Jangan. Bibi jahat ya, Pak. Nek, Ateng mau dibelikan skuter. Kapan? Besok. Bapak kan baru janji, belum besok. Iya, besok beli. Berapa sih harga skuter? Boleh, boleh. Besok. Kalau Ateng dibeliin skuter, Nenek, Ateng ngajak jalan-jalan. Ateng ngajak jalan-jalan. Kemana? Muter-muter. Pusing. Wah, jamnya bagus.
Asoy! Terus ke? Terus ke? Terus ke? Iya, iya. Habis ini sudah ya? Anjingnya capek. Ayo Hero, main lagi. Naik itu, naik. Min, monyetnya naik anjing, Min. Naik ki, monyetnya numpah anjing. Atang itu dimanja sekali, seperti anak raja ya? Iya, terutama sama neneknya, Pak. Apa yang diminta, mesti dikasih. Apa kemauannya, mesti dituruti. Kadang-kadang permintaannya itu yang aneh-aneh, Pak. Begitu. Ya, 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 ya. Apa? Monyetnya berhenti. Pak, sebentar, Pak. Sini sama Om Joni. Tolong main lagi ya. Nggak bisa, wong saya sudah main dari pagi. Sebentar saja. Ya, tapi ini monyetnya capek. Sini, sini. Kasihan anak itu, Min. Ya? Iska. Mana? Monyetnya capek, Teng. Monyetnya. Iska saja ya, jadi monyet. Nggak lucu, nggak lucu. Ateng maunya apa? Om Joni jadi monyet, Ateng mau. Aduh, nanti Om Joni marah. Ayo, Teng, pulang ayo, ayo, pulang ya. Bilang. Iya, iya, iya. Ya. Maaf, Pak. Ayo dong, Om Joni jadi monyet. Aduh. Bapak diminta jadi monyet? Iya, bisa. Om bisa. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Kok Om Joninya pergi? Ayo, masuk. Ya, Pak. Jalan depan. Ayo, Pak. Ayo. Om Joni, enggak apa-apa. Bagus ya, Teng. Om Joni pantas ya, Teng, jadi monyet. Om Joni. Dung ning dung dang tak dung dang ketak bintung tak dang dung dang ketak bintung dang tak dung bintung dang tak dung bintung dang tak dung bintung tak dung tak dung dang tak dung dang dang dung tak dung dung tak dung dung tak dung dang tak dung dung tak dung dang tak dung dung tak dung dang ketak dundak dang di ti tang tak tu ti ti dang di tak dang di tak dang di tang tak tu entung entung tak tu entung tak tu entung tak tu dang tak tu entung tak tu dang tak tu di ti ti dang tak tu dang tu entung tak tu entung tak tu tak tu tak tu entung tak tu dang tak tu tak tu dang tak tu entung tak tu. Ateng, aduh, dari tadi nenek cari-cari. Sini. Pulang yuk. Ateng mau mandi, Nek. Iya, yuk mandi sama nenek yuk. Minum susu dulu.
Ya, ya, susun. Pri? Ya, Pak. Iskak mana? Di dalam, Pak. Iya. Iskak? Ya, Pak. Kamu sudah siap? Mau berangkat sekarang, Pak. Bawa. Kemarin itu apa-apaan, Iskak? Masa manusia dijadikan monyet? Ketawa. Aku tidak sama dengan mertuaku, Iskak. Kalau mertu... Loh, Iskak mau kemana? Ambil skuter di kantor Bapak. Skuter, sebentar lagi Ateng bangun, ingat? Ya, Bu. Iskak. Ya. Kamu boleh mengikuti apa kemauan Ateng. Tapi harus ada batasnya. Ya. Ngerti? Ya. Iskak. Mana sih? Nek. Iskak. Aduh, Ateng jatuh, Nek. Aduh, hati-hati. Jangan nangis, malu lihat tuh ada Bu Guru. Nah, Ateng bilang apa sama Bu Guru? Ayo. Selamat pagi, Ateng. Nah, sekarang Ateng ayo. Selamat pagi, Bu Guru. Aduh, Ateng. Iskak baru pergi. Ateng kan belum mandi. Ayo mandi. Ateng mau mandi sama Iskak. Bu Guru sudah mandi? Sudah, Ateng. Mandi sama Bu Guru. Ayo cepat. Mandi dulu, Ben. Nek. Kan mau belajar, ayo. Mandi sama Bu Guru. Ayo cepat. Ateng mandi dulu ya, Bu Guru. Iya. Ayo. Nek. Tuh, jangan cengeng. Malu, ayo mandi. Anak cengeng siapa namanya? Aduh, Bibi. Orang nyanyi kok. Mau makan dulu ya. Nenek bikinkan ya. Mau pakai yang mana? Pakai ini? Yang mana? Nggak mau. Serut nanti minta air. Minum. Iskak? Iya, Iskak. Neng, lihat nih. Bajai. Yang dikasih sama Bapak. Ya. Bagus ya. Sini ya. Kenapa? Kenapa waktu ngambilnya Ateng gak diajak? Kan tadi Ateng masih tidur. Ayo sudah. Sudah ada ini. Ateng gonceng ya? Iya. Nek. Bagus ya, Nek? Ya, bagus. Ayo, Kak. Kita berangkat, Kak. Tunggu dulu. Ateng kan belum mandi. Kemarin udah mandi. Tuh, Ateng suka begitu. Yarin. Ateng pergi ya. Hati-hati, Iskak. Teman-teman Ateng semua, om-om dan tante-tante, sekarang Ateng punya teman baru. Namanya Om Johnny. Siapa tuh? Nek, Iskak. Kita suruh pidato ya. Masa Iskak pidato? Biar rame. Biar ya? Ya, boleh. Ya boleh lah. Iskak! Hah, apa? Pidato. Wah,
Lama pidato. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa itu atas permintaan Ateng, sekarang Vivi mau menyanyi. Monggo. Vivi. Di sinilah, di sinilah kita berjumpa lagi. Oh dengarlah, oh dengarlah, dengar nyanyian ini. Ada botol, botol kosong jangan diisi lagi. Ada nenek hampir ompong, dia cerewet sekali. Cerewet, cerewet, dia cerewet sekali. Ada burung, burung punggung malam suka bernyanyi. Ada abang saya gemuk, dia manja sekali. Manja, cengeng, dia manja sekali. Yang jadi tuan Roma, Om Joni. Hidup pada ini, hidup pada ini. Terima kasih. Udah cukup. Om Joni minta Aten nyanyi. Iya. Silakan. Boleh, Nek? Aten bisa? Bisa. Ayo. Ateng nyanyi kayak Bob Tutupuli, nggak apa-apa Nek? Hmm? Bagaimana? Suaranya besar. Hmm? Coba. Dede yang terhormat. Ateng bisa Nek? Nyanyi sekarang ya? Iya Ateng sekarang nyanyi. Nggak apa-apa. Nih kenalin si Pitung jago Betawi, musuh utama lawan kompeni. Udah kesohor seluruh Betawi, jago silat juga berani mati. Nih kenalin si Pitung jago Betawi, kagak mempan ditembak pelor besi. Kalau pagi dia kagak suka roti, lebih demen dia nyarap sambal terasi. Inilah Robin Hood, satria nan perkasa, suka menolong rakyat dalam kesusahan. Inilah Robin Hood,
satria nan pemberani dengan busur dan panah siapa lepas kejahatan. Inilah Sintaro pendekar yang ternama, samurainya terkena di seluruh dunia. Sekali tebas musuh lari kalang kabut, Sintaro senyum manggut-manggut. Begini begitu semuanya, mari mari nyanyi bersama. La 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 la. Si Pitung Robin Hood dan juga Sintaro, tiga-tiganya pendekar yang ternama. Tiga satria yang gagah perkasa demi keadilan dan kebenaran. Begini begitu semuanya, mari mari nyanyi bersama. La 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 la. Nek, Nek, kenapa sayang? Kenapa teh? Kepalanya pusing. Pusing, Bibi. Ada minyak angin enggak? Kenapa? Ini gimana? Kenapa? Kenapa? Apa? Pusing ini apa? Pusing. Panggil dokter. Ya, boleh, boleh. Tidak usah, tidak usah. Gara-gara Iska. Tidak usah. Cucuku disuruh pakai pakaian begini. Disangkanya lucu. Cucuku, bagaimana ini? Iska. Ya, ya, ya. Ini nenek sayang. Ini nenek, apanya yang sakit? Hah? Bilang sama nenek. Jantung Ateng goncang. Hah? Makanya panggil dokter ya. Mau? Mau. Kapan mau sembuh? Ateng mau nenek menyanyi. Nenek mana bisa nyanyi? Sayang mateng kan? Iya, iya, iya. Tidur, tidur, cucu nenek yang pinter. Sayang, Sedap, Nek. Kenapa? Kenapa lagi? Nenek kenapa lagi? Nyanyinya jelek. Habis nenek gak bisa nyanyi. Habis mau sekarang, apa? Mau apa lagi? Mau apa lagi? Sekarang nenek menari. Aduh, nenek mana bisa menari? Ayo dong, Nek. Menari, Nek. Iya, iya, iya. Iska, jangan pergi. Jangan pergi. Nonton nenek menari. Iya. Cucu nenek yang paling pinter. Cuculah nenek yang paling pinter. Paling pinter di seluruh dunia. Terus. Paling pinter di seluruh dunia. Cuculah nenek yang paling pinter. Paling pinter di seluruh. Ateng bagaimana? Tadi pagi dibawa ke dokter, Pak. Oh, kalau begitu, Bu Guru bolos. Oh, enggak. Masa Ibu Guru bolos? Yang bolos muridnya, Pak. Ateng minta gendong sama Iska. Ya, 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 ya. Itu kainnya tuh. Lekas, Wi, kainnya. Iya, Nek. Ini. Yuk, gendong yuk. Ayo. Ya. Pas kayak ya. Tolong Pak Ucup bantu ya, angkat Pak Ucup. Aduh berat. Sudah enggak apa-apa. Tolong Pak Ucup.
Ateng jangan apa Ateng apa apa. Aduh. Ateng apa apa. Bobo. Mam bubur. Maaf apa? Vivi. Oh ya. Lagi. Ateng mau apa lagi? Mateng mau bobo. Dadah. Ya, Ateng mau bobo. Ateng, berani kan disuntik? Ateng berani kalau disuntik. Kalau disuntik Ateng enggak nangis. Kalau Iskak bagaimana? Berani? Nggak boleh takut kalau disuntik. Iya kan, Tante Suster? Iya. Suster? Ya, Bu. Telepon dari dokter. Sebentar ya, Teng. Terima kasih, Bu. Kasihan. Aduh, sakit. Jadi dokter obati Iskak. Ateng suntik, Kak. Biar sembuh. Enggak mau. Ateng. Supaya enggak batuk lagi. Jangan. Bahaya. Enggak. Sedikit biar sembuh. Iya. Tunggu. Jangan. Tunggu, Iskak. Jangan. Saya takut. Iskak. Ayo, Bu. Iskak. Jadinya enggak sakit. Bisa mati, Teng. Iskak tidak sakit. Kasihan. Kasih nenek sayang. Ateng yang sakit. Cek si dulu ya. Ya. Itu nenek yang paling pintar. Selamat. Nek, besok Ateng bolos . Oh, boleh. Kita nyanyi bersama, bernyanyi bergembira.
kita nyanyi bersama dengan riang gembira. Nyanyi sambil kita menari. Eh, jangan ngaco di sini. Ayo, 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 ayo kita sama menari. Sambil bersuka hati kita bernyanyi-nyanyi, bergembira ria di sini. Ayo, 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 ayo sama-sama ketawa. Lihat indahnya alam, hirup udara segar di alam Nusantara. Mari kita nyanyi bersama dengan riang gembira. Suara satu, suara dua, la 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 la. Ayo, 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 ayo sama-sama ketawa. Lihat indahnya alam, hirup udara segar di alam Nusantara. Aduh. Aduh. Sudah. Belum bunyi. Iya ya, ini bunyi nih. Ini kan? Nenek bohongin Ateng. Ateng mau cari Iskak. Jangan, Teng. Iska kan disuruh bapak, sebentar pulang, enak kan makan jagung. Nggak mau. Ya, makan jagung. Nggak mau makan jagung. Itu Iska. Anak-anak kupaskan. Loh, nggak mau. Kok belum berangkat? Katanya disuruh berangkat jam 8. Sekarang jam berapa? Tengah 7. Hah? Lihat, ini jam 9. Oh, jam 9? Waduh, terlambat. Malu. Iska, Ateng ikut Iska. Iska. Aduh, ini mudah. Tunggu. Oh, baru petuk. Itu baru petuk asar. Kok kamu sudah jam 5? Wah. Ini kali kamu betul-betul keterlaluan. Semalam saya dibikin malu di depan umum. Di depan ibu, di depan bapak. Tidak apa-apa. Saya masih bisa memaafkan. Tapi kalau soal kewajiban dibikin main-main, saya tidak bisa terima. Saya tersinggung, tahu? Sekarang kamu boleh pilih. Saya banting, saya masukkan sumur, apa saya jual? Tidak, lebih baik kamu saya banting. Jam tidak tahu waktu. Jam jelek. Kenapa? Tuh. Sini. Iska mau jam yang bagus. Thank you.
pipi. Kembalikan. Kasih. Minta. Aduh. Awas lo, bilangin. Kasih enggak? Kasih. Kasih. Lepas. Nih, tanganku digigit. Kenapa? Kenapa? Ini apa sih? Lepas, sayang. Lepas. Lepas, sayang. Jangan pipi diambil, Nek. Apa-apa diambil, apa-apa diambil. Kasih pinjam kenapa, Bi? Paling juga buat Iskak. Iya. Ha, Teng. Nah, ambil. Nangis, bro. Malu. Malu. Jangan nangis. Jamnya minta lagi ya, Nek. Oh, jangan, jangan. Ateng anak pinter. Abis Iskak gak ada, Nek. Iskak, Iskak. Tadi saya omong apa? Oh, tadi Pak Joni tanya, saya sudah berapa tahun kerja di sini. Terus saya jawab, sudah 8 tahun. Senang toh? Kalau tidak senang, belum 1 tahun sudah out. Tapi bukan itu. Nah yang mana Pak? Apa ya? Oh iya. Tentang ini Pak Joni dulu melarat. Tapi karena Pak Joni itu rajin dan tekun, mulai dari dagang kecil-kecilan sekarang menjadi kaya raya. Tapi hanya sedikit-sedikit. Bisa saja. Tapi bukan itu. Yang mana ya? Itu apa ya? Oh, Pak Joni dulu pernah angon kebo? Kebo kok lali. Saya dulu juga angon kebo loh Pak. Hah? Iya, angon kebo. Iya. Sama. Dulu saya yang ngon kebo. Sama-sama. Sama, nasibnya sama saya. Dulu sama, sekarang lain ya. Saya tidak. Ya, ya. Ya, Mak. Meri le, tandure wang sumilir tak ijur yerayo tak senggo teman tenanyar cahangon cahangon penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggo masuk dodotiro dodotiro kumitera bedak pinggire tomono jelumatono kanggo sebo mengkosore pupung gede rembulane pupung jembar kalangane sura sura Pak Joni masih ingat saja. Iya dong. Bu, Ateng mana, Bu? Tadi? Saya kira Ibu panggil. Ibu kira sedang belajar. Kemana ya? Kemana dia? Coba, Gus. Ya, Om. Mengapa tidak sekolah? Ada yang bilangin.
Ateng bolos. Enak isap cerutu, Om? Wah, enak. Kalau habis makan, enak sekali. Om ke belakang sebentar. Dalam ya. Teng. Ateng. Teng. Ateng. Asap apa nih? Ateng. Teng. Teng. Ateng. 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 Bu. Bu, Ateng di dalam. Bu. Apa? Ribut betul kamu ini. Di dalam kamar terbakar kunci di dalam apanya kunci bu kebakar di, ateng di kunci ateng kebakar dalam ya. Aduh jodoh buka dong buka aduh ateng mati di dalam bu sama Ateng ya. Ayo. Ateng tadi kemana? Oh, nenek tahu nih pasti Ateng ke rumah Om Joni, iya kan? Oh, ibu guru tuh. Ateng tadi merokok. Apa Ateng sudah bisa mencari duit? Bisa. Dari mana? Minta sama nenek. Nenek. Ayo, duduk sini. Ayo. Kok Bu Ateng enggak pulang-pulang ya, Pak? Pak. Ada yang menyuruh Ateng merokok? Ada. Siapa? Ateng sendiri. Kalau Bu Ateng pulang, Ateng boleh merokok? Pak. Boleh, boleh. Bapak marah. Enggak. Bapak enggak marah. Bohong.
Betul. Ateng jadi gak enak kalau bapak marah. Anak cengeng suka merokok. Anak cengeng suka merokok. Lempar. Vivi, terus. Vivi. Nenek Ateng. Nenek Ateng. Kak, apa? Susunya tambah lagi habis. Malu sama Om Joni. Apa? Susunya lagi Om. Tambah lagi. Jangan Pak, jangan. Sudah. Ambil. Ambil. Ya ya ya. Ya, ya. Elo, elo, rajot atau madi. Baru muncul sudah ngantuk. Nah ini adiknya. Kok jatuh Om Joni? Memang disengaja. Jarum. Mana di mana? Sini. Di sana. Loh. Kenapa, Pak? Pura lucu. Ya? Wah, rame ini. Apa ini? Pura lucu. Kuno. Nyokot. Iya. Bales. Orang lucu kok bales. Jangkrik. Pak Joni sama saudara begitu. Ralucu. Kau bisa apa? Ya? Iya. Bisanya cuma ngenyek aja ya, Teng. Teng. Iya. Memangnya melawak gampang. Jadi kudel sekarang sombong. Mentang-mentang sudah kaya. Memang lupa sama kita, sama saudara-saudaranya. ini baru lucu. Wani pekaraku, ha? Ngejak perang saudara? Neng tak pateni. Ateng? Ateng? Ya, Bu. Ateng? Ya, Bu. Coba itu lihat di papan ya. Bu Guru kesandung. Maaf ya, Bu Guru. Sekarang perhatikan ke sini. Ini gambar apa, Ateng? Gambar anak ayam. Anak ayam. Anak ayam ini ada 10. Sekarang mati 5. Tinggal. Tinggalnya di mana, Bu Guru?
Wah, Ateng belum mengerti ya. Bukan, bukan itu. Mati, mati, lima. Ateng mengerti? Mati? Loh, kenapa? Kenapa Ateng? Kenapa? Jangan nangis ya. Anak ayam Ateng mati. Oh, itu kan Ateng baru belajar. Saya Ateng pinter ya. Enggak, Nek. Jangan, nanti Bu Guru dipecat Nenek. Jangan ya, Ateng sayang gak sama Bu Guru? Sayang. Iya, jangan nangis ya. Tapi anak ayam Ateng mati. Sekarang Bu Guru hapus ya. Anak ayam Ateng sekarang hiduplah lagi. Sekarang ayamnya hidup semua ya. Terima kasih Bu Guru. Ateng lapar. Kenapa? Pengen makan. Ya. Oh, Ateng sekarang belajar dulu ya. Sebentar nanti baru Ateng makan ya. Sama-sama Bu Guru. Boleh. Ya, siapa? Selamat pagi, Pak. Hei, apa kabar? Baik, Pak. Ini, Pak, saya mau bertanya. Katanya Pak Joni kehilangan. Kehilangan apa? Om Joni, jam Rolex Om kan belum ketemu. Saya bilang barangkali Om salah taruh. Om bilang enggak. Nah, ini saya masih cari. Oh, ya, lupa. Ya, saya juga sudah mendengar tentang kehilangan itu. Tetapi bagaimanapun, tetap menjadi tanggung jawabmu. Iya, Pak. Selidiki yang benar kejadian itu. Baik, Pak. Maaf, Bu. Kalau boleh saya tahu, penggeledahan ini dalam rangka apa, Bu? Masih bertanya. Terus terang, Bu. Saya tidak tahu menau tentang hilangnya arloji Pak Joni. Tidak tahu, ha? Sungguh mati, Bu. Yang begini-begini ini kamu dapat dari mana? Dari Ateng, Bu. Dari Ateng. Iskak, aku belum selesai bicara. Ini barang sudah lama sekali aku cari-cari. Apa ini juga dari Ateng? Kalau saya tidak terima, Ateng suka... Suka apa? Suka ngamuk. Ibu tahu sendiri. Tentang jamnya Pak Joni, saya kira Ateng... Hah? Bagaimana? Madep sini. Bagaimana? Maksud saya, Ateng juga sering ke sana, Bu. Barangkali dia kilap. Sup. Ya, Bu. Sup. Lihat nih. Dia menuduh cucuku mencuri. Bukan main. Bagus. Bagus. Bu, tunggu, Bu. Duduk situ. Ya, Bu. Bu, anu saya... Anu apa? Permisi. Saya minta maaf, Bu. Dekat sini. Ya, Bu.
Is, kamu itu jangan lupa diri. Dulu kamu dipesan dari desa itu bagaimana? Hah? Sekarang sudah jadi orang. Kamu jangan selalu... Is. Kalau memang kamu yang mengambil itu arloji, kembalikan. Kembalikan. Mana? Iska? Kembali. Bu. Apa? Saya orang kecil. Disuruh apa saja? Dibilang apa saja? Saya mau. Tapi kalau dikatakan saya mencuri, sorry saja. Iska, kamu ngomong pakai sorry. Aduh. Maaf, Bu. Jadi kamu tidak mau mengaku, ya? Tidak, Bu. Lebih baik saya... Pergi dari sini. Mau minta berhenti begitu? Boleh. Kalau memang Ibu... Iskak. Satu kali kamu minta berhenti. Tiga kali kamu aku pecat. Tapi Ateng... Sudah! Jangan pikirkan cucuku! Oke lah. Saya mohon diri, Pak. Ya, ya. Bu. Maafkan segala kesalahan saya, Bu. Sampaikan salam saya kepada Ibu. Baik, nanti saya sampaikan. Permisi. Sedih.
Nah, tuh nenek. Ateng. Nenek masak apa tuh? Enak buat Ateng. Tapi mandi dulu yuk. Ateng gak mau makan. Ateng mau mandi sendiri habis gak ada iskak. Si Ateng dipake, Nek. Kasih, Pi, kasih. Pergi sana. Ambil. SOMP, the Society of Mouse Protectors. Well, you sure need protection. This is my chain. Sausnya mana? Filmnya jelek. Don't it work yet? Jelek. Sekarang perginya sebentar. Kok nggak pulang-pulang? Iskak nggak kasihan sama Ateng? Iskak! Tadi Ateng kemana? Tahu. Aduh, tempat tidur Ateng bagus ya, Via. Kok Ateng nggak mau tidur di sini? Itu? Enakan tidur di tempat Iska. Kata Vivi, Ateng gak mau makan-makan. Benar? Vivi bawa makanan kemari, mau? Kenapa sih ganggu Ateng terus? Ya, sudah. Tidak apa-apa. Sudah, Bol. Ya, wah tulisannya kurang kecil ini. Moto tua, nak ranggo kacamata, nonton wong siji, dadi loro. Mana nih kacamata? Ini rumahnya, mana kacamatanya? Apa-apa mesti lupa. Gombal. Cari apa, Om? Kacamata. Om Joni. Ini apa? Ini Om. Mana kertasnya? Tadi? Oh iya. Di dalam. Tolong, Bul. Dasar aja gombal. Loh, apa ini? Apa ini? Loh, kok di sini? Ini tempat kacamata. Kok berani di sini? Bol. Apa, Om? Nih. Jam Rolex sing dikira ilang kae nganti sak ditokke. Iya toh? Kalau gitu enggak jadi hilang dong. Ya enggak. Tapi siapa yang taruh sini?
Mesti saya. Pi? Ya. Pipi? Ya, Nek. Ateng mana? Tahu tuh. Cari, bilang tuh ada Om Joni. Ateng pergi kemana, nggak ada yang tahu? Enggak, Om. Kemana ya? Kurang tahu. Dari tadi? Iya. Ya, terima kasih. Dari sini aja, Om. Ya, ya. Ateng? Ateng? Cari sampai ketemu. Iya. Bilang saya panggil. Iya, Bu. Ateng nggak ada. Di mana? Nggak tahu. Iska. Hah? Memang begini, kalau anak terlalu dikasih hati. Ayo dong, Pak, lihat sana. Iya. Mana? Iya, memang aku yang salah. Aku yang memanjakan, tapi lihat sana. Ini bagaimana? Kenapa diam aja di sini? Lihat tuh anak di atas tidak mau turun-turun. Ibu tenang saja, saya jadi gugup. Aku gugup? Enggak, aku tenang. Ayo lekas sana. Iya. Ini apa lagi? Lihat itu tenang, anak. Bu. Dia tidak mau turun. Bagaimana? Tenang. Iya. Nenek. Ateng sudah dekat sama Pak. Sudah, Pak. Nek, tenang, Nek. Nek, udah. Ateng, lihat sini. Ateng dengar ya. Nanti kalau Ibu Ateng pergi, kemana saja, Ateng ikut ya, Nak. Sekarang Ateng turun ya. Nggak mau. Nek. Nek. Oh iya, Ateng. Ateng pengen pipis, bagaimana? Nek. Ya sudah, di situ saja. Tapi orang-orang jangan lihat Ateng. Kenapa? Ateng malu. Iya, jangan lihat Ateng. Jangan lihat.
Itu siapa, Pak? Terus. Itu. Eh. Loh, Iskak. Lekas. Ayo. Iya, Iskak. Eh, mundur. Pak. Bubar, pulang ya. Nah, Iskak, pulang. Pak. Bu, Iskak, Bu. Iya, Nek. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih. Dari kemarin, Ateng nggak mau turun-turun, Iskak. Barangkali sama Iskak dia mau. Oh! Ateng, lihat sini, Teng. Ini Iskak, Teng. Bagus. Cucu. Bi, ibu mana? Ayo, Om Joni. Mana? Ateng. Iskak naik ya, Teng. Ateng tunggu di situ. Ya, Teng ya. Jangan naik. Habis Iskak datangnya lama. Ateng. Masa begitu? Gak mau. Ya. Ayo pergi. Ateng sayang enggak sama nenek, sama bapak, sama ibu? Jadi Ateng enggak mau turun? Enggak. Ya sudah, saya pulang kampung lagi. Enggak mau kembali sini. Enak main sama kebo. Kak. Iskak. Naik. Hati-hati, Iskak. Hehehehe